Halo dulur-dulur beneran dimanapun berada. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi dulur pemirsa dimanapun berada ya. Gimana kabarnya saudara-saudaraku semua dimanapun berada? Semoga sehat selalu, panjang umur, serta diberikan rezeki yang halal barokah melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Oke dulur pemirsa, di kesempatan kali ini ya, saya videoin dan saya vlogin dari seputaran pelayan ya, ini tentunya menuju ke desaku Banaran. Jadi pada kesempatan kali ini ya dulur pemirsa semua, saya ajak ya ini jalan ataupun startnya dari seputaran pelayan ya. Kita di depan ini akan melewati depan pasar pelayan Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi selengkapnya tetap ikuti pantang terus tentunya barengan channelnya Beneran Ibu ya, buat dulur pemirsa dimanapun berada. Terima kasih ya buat dulur semua yang sudah like juga subscribe channelnya Beneran Ibu. Yang belum like juga subscribe, saya tunggu kebersamaannya untuk selalu memberikan dukungan serta supportnya untuk channel kami ini. Jadi buat dulur pemirsa, pokoknya selengkapnya tetap ikuti pantang terus tentunya bareng admin Beneran Ibu, vlog jalannya dari seputaran pelayan sampai di desaku Banaran. Oke dulur pemirsa ya, ini masih dari jalan arah pelayan ya dulur. Ini tentunya jalan menuju ke arah Gading ataupun jalan menuju ke arah Yogyakarta. Jadi suasana di kesempatan kali ini ya dulur, dimanapun berada bisa melihat suasana yang ada di jalan dari seputaran pelayan tentunya menuju ke arah desaku Banaran. Jadi selengkapnya tetap pantau terus tentunya barengan channelnya Beneran Info. Oke pemirsa, sembari kita melihat ya ini suasana jalan ataupun pemandangan yang ada di jalan arah Jogja ya ini dari seputaran pelayan, dapat kita lihat ya bersama dulur semua di sini suasana seperti ini. Pokoknya kanan kiri jalan ya, kita bisa melihat pemandangan suasana di Gunung Kidul. Pokoknya dulur semua ya, saya ajak blusukan nih pokok ini dari seputaran pelayan tentunya menuju ke desaku ya, desaku Banaran. Jadi selengkapnya tetap ikuti pantang terus tentunya barengan channelnya Banaran Info. Buat dulur pemirsa tetap pantang terus, pokoknya lihat videonya dari awal sampai akhir ya. Terima kasih buat saudara-saudara semua, sedulur-sedulurku semua yang sudah selalu memberikan dukungnya, juga memberikan komen-komennya. Terima kasih sudah sharing ya, sudah sharing di sini. Terima kasih sudah
like, juga sudah komen untuk video-video dari channelnya Banaran Info. Pemirsa, di seputaran lain sudah kita tinggalkan ya. Ini nampaknya masuk di kawasan Nogosari ya dulu. Dan bentar lagi nanti di depan sana akan sampai di pertigaan ya, ataupun pertelon gading. Jadi di perjalanan kali ini ya dulu pemirsa semua, pokoknya saya ajak yang ini jalan-jalan kan, biar tahu situasi dan kondisi jalan di sini seputaran pelayan ke arah Gading ataupun jalan ke arah Yogyakarta. Oke pemirsa, dimanapun berada ya, nanti kita akan melewati di depan YouTuber ya, Pak Har ya, di depan sana untuk sebagai rumah ataupun Delta Seranya. Begitu lor, tetap ikuti pantau terus tentunya barengan channelnya Banaran Info. Barengan di sini ya, bentar lagi di kiri jalan ini nanti ada rumahnya Pak Har ya, Pak Har dari Gading, YouTuber pemula ataupun saudara kita di sini tentunya. Jadi selengkapnya tetap ikuti pantau terus tentunya barengan channelnya Banaran Info. Dulur pemirsa dimanapun berada, ini sampai di Banjo Gading ya dulur, ataupun Banjo Pertelon Gading. Jadi lurus itu ke arah Yogyakarta ya dulur pemirsa. Kalau ke kiri tentunya jalan menuju ke arah Wonosari Gunung itu. Jadi selanjutnya tetap ikuti kanan terus tentunya barengan channelnya Banaran Info. Thank you.
dulur pemirsa, kuahnya besar sudah kita lalui bersama dulur. Di sini sudah masuk di seputaran Banjo Gading. Kalau lurus semua jalan ke Yogyakarta, kalau ke kanan ke arah jalan baru di Gading Alang ya dulur, ataupun ke arah Gari dan seterusnya. Ini belok ke kiri ya lur, di jalan Wanagama 1 ataupun di jalan Gading Banaran ya. Dapat kita lihat suasananya seperti ini. Jadi pemirsa dimanapun berada, pokoknya pantau terus, ikuti terus video-video vlognya traveling dari Pelayan Mebesari Gading, dan ini tentunya jalan menuju ke arah Desa Kubanaran. Jadi selanjutnya tetap pantau terus tentunya barengan kami di sini. Yang kangen dengan suasana jalan di seputaran Gading sisi paling barat sendiri ya, jalan menuju ke arah Wanagama atau di seputaran Pengusan jalan. Dapat kita lihat di sini ya suasananya seperti ini buat dulur pemirsa semua. Jadi buat dulur-dulur semua ya, dimanapun berada, pokoknya pantau terus, ikuti terus, suka terus juga, like juga, subscribe untuk channelnya Banaran Info ya, menginformasikan seputaran vlognya ataupun traveling dari suatu tempat, tentunya jalan menuju ke arah Desa Kubanaran. Jadi sebenarnya tetap pantau terus tentunya barengan kami di sini. Oke pemirsa, Gading sudah kita lalui bersama. Di sini sudah memasuki kawasan Desa Kubanaran ya, Desa Banaran ataupun Kelurahan Banaran, Pelayan Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi di Desa Banaran ini ya, di sini terbagi menjadi 9 padukuan ya, ataupun dusun. Jadi di sini memasuki di dusun Banaran 1 ya lur, untuk di selatan jalan, sedangkan di utara jalan ini Banaran 2. Jadi sebenarnya dulur pemirsa, di sini dapat kita lihat yang suasana jalan di Desa Banaran itu seperti ini. Jadi buat dulur-dulur yang kangen dengan suasana jalan yang saya video ini tadi dari seputaran Pelayan Mebesari Gading, dan akhirnya di sini ya sampai di Desa Kubanaran. Selanjutnya tetap ikuti pantau terus tentunya barengan kami di sini.
Oke dulur, ini sudah memasuki ya ini di seputaran depan pasar desa Banaran, kanan jalan ini sampai di seputaran Banaran 3. Jadi hanya sampai di sini dulu ya kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata salah ucap kami dalam membuat video ini kurang berkenan di hati. Kami videoin hanya sampai di depan SD Negeri Banaran 1. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.